terinfo di sini ada salah seorang guru ngaji. Info yang saya dapat itu memang suka mengajarkan ngaji kepada anak-anak kecil di sekitar sini. Terus selain itu kegiatannya apa lagi sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizky Mamen, hanya ada di channel Ayo Rizky. Saya berada di sini seperti biasa, saya ingin mencari target-target saya yang memang sudah masuk ke data saya. Dan saya sekarang sudah mendapatkan salah satu target yang akan saya kunjungi, yang mana target saat ini terinfo salah seorang guru ngaji. Beliau kegiatan setiap harinya mengajar anak-anak yang ada di sekitar kampungnya. Dan sekarang saya sedang dalam perjalanan. Saya melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Saya sudah mengantongi identitasnya, yang pasti saya ingin lebih jelas lagi agar langsung saya eksekusi sekarang. Dan nanti juga saya akan coba mengobrol-ngobrol sama beliau, akan coba bincang-bincang sama beliau. Saya ingin mengetahui kegiatan beliau apa aja setiap harinya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan perjalanan saya. Lagi pada nyantai-nyantai berarti ya? Iya. Oh. Duduk. Oh, siap. Halo. Kesini saya tuh dapat info. Terinfo di sini ada salah seorang guru ngaji. Dan saya juga sudah coba cari-cari tahu sebelumnya. Tapi saya ingin lebih jelas lagi ke sini. Saya mendapatkan data atau namanya itu Bapak Alo. Ya. AA sendiri ya? Asli nama AA Maksudin. Oh, aslinya AA Maksudin. Dikenal Alo. Oh gitu. Ternyata namanya tuh AA Maksudin. Cuman orang-orang sekitar memanggil kesayangan kali ya. Tepat banget berarti dong saya. Orang yang saya cari ada di samping saya sekarang nih, ya. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya tuh mau menanyakan lebih jelasnya lagi. Sebenarnya untuk kegiatan setiap hari itu apa aja sih? Karena info yang saya dapat itu memang suka mengajarkan ngaji kepada anak-anak kecil di sekitar sini. Terus selain itu kegiatannya apa lagi sih? Cari rumput. Oh, cari rumput, rajin banget berarti. Punya piaraan domba ya? Domba. Oh. Dan intinya saya kesini mungkin yang pertama saya ingin silaturahmi gitu ya. Ingin silaturahmi karena kan sudah jelas mungkin kan lebih tahu lah. Dan yang selanjutnya saya mendapatkan info bahwa memang sudah masuk ke data saya. Bapak ini terinfo rambutnya tuh gondrong. Ya. Saya itu ingin menawarkan jasa pengkas rambut gratis. Barangkali bapaknya tuh mau. Ya, mau-mau lah. Mau aja siap. Nah, ini ngomong-ngomong untuk anak-anak atau muridnya belum pada datang nih yang tadi. Ya, jam 4 sore. Oh, jam 4 sore baru pada datang, mulai. Ada berapa orang sekarang? Kurang lebih 30-an. Alhamdulillah rabbal amin. Jadi teman-teman, bapak ini panggilannya bapak apa nih? Alo aja. Bapak Alo ini
mempunyai kegiatan sosial, katakan sosial juga ya, karena bicara di daerah, jika mengajarkan ngaji atau menjadi guru ngaji tanpa memikirkan pungutan biaya apapun, tidak ada. Menurut cerita atau info sebelumnya, beliau tidak mengharapkan hal demikian. Jadi beliau betul-betul ikhlas membagikan ilmu karena mungkin beliau mempunyai tanggung jawab atau mengetahui bahwa ilmu itu harus dibagikan tanpa memikirkan upah atau yang lainnya. Dan yang pasti saya merasa semangat demi memberikan, sama-sama berbagi. Jadi beliau berbagi buat anak-anak yang ada di sini, berbagi ilmunya. Nah, sekarang bagian saya berbagi jasa untuk memotong rambutnya gratis. Ya mudah-mudahan saya dan beliau selalu diberikan kesehatan biar sama-sama berbagi, dan mudah-mudahan teman-teman juga selalu dalam kesehatan. Oke. Nah, sekarang saya mungkin akan lanjut untuk memotong rambutnya beliau nih, karena beliau juga saya lihat udah santai banget nih kayaknya. Mau langsung apa gimana nih? Apa langsung, mau nyantai-nyantai dulu? Langsung ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman akan saya eksekusi untuk target, karena target sudah ada di samping saya. Oke. Kita lanjut. Sekarang saya akan eksekusi untuk target yang saat ini sudah saya dapat. Dan yang jelas tadi sudah saya katakan bahwa beliau adalah seorang guru ngaji yang selalu mengajarkan kepada anak-anak di sekitar sini agar warga-warga di sini, khususnya anak-anak, bisa mengaji. Yang pasti kegiatan yang sangat mulia, karena kegiatan seorang guru sangat mulia. Jadi kita juga jangan pernah berbuat yang aneh-aneh kepada guru ya, karena guru itu jelas memberikan lampu, memberikan penerangan kepada kita semua. Hormati seorang guru. Oke, sekarang akan saya eksekusi. Thank you.
Oke teman-teman, nah sekarang saya sudah menyelesaikan untuk pemotongan rambutnya, pemangkasan rambutnya Bapak Ustadz Aloy ini nih. Dan ternyata beliau pengen dipotong rambutnya juga. Biasa sekalian, saya rapihkan ya. Ini guru loh, kalau bukan kita yang merawatnya, siapa lagi, ya gak? Okay. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, untuk target yang saya cari sudah saya selesaikan. Dipangkas rambutnya, potong jenggotnya, dan kumisnya juga. Intinya saya memohon doa juga kepada beliau, mudah-mudahan konten-konten saya semakin berkembang, channel saya semakin berkembang, dan mudah-mudahan beliau juga di sini tetap bisa menjalankan amanah atau membagikan ilmu yang beliau punya untuk anak-anak di sekitar sini, agar selalu bisa memberikan cahaya penerangan untuk warga-warga khususnya anak-anak yang ada di sini. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.